Baik, terima kasih pada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi ini untuk berkongsi info semasa yang dimuatkan pada edisi hari ini. Dan seperti biasa juga, saya akan berkongsi bahan semasa yang kami muatkan pada pagi ini. Dan untuk itu ada, mari kita terus saja saksikan tinjauan rakan kita Ernie Safinah Mustafa melalui bahan rakaman ini. Dan untuk itu, mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum dan selamat pagi Auda. Adakah Auda kenal ataupun pernah menyaksikan tanaman bunga di sekitar kawasan tempat saya ini? Ataupun mungkin Auda pernah menyaksikannya juga di halaman-halaman rumah ya. Dan inilah Auda sebenarnya, bunga telang. Jadi memang ianya sangat indah dan cantik kalau kita ni tanam, apalagi kalau dijadikan sebagai hiasan di halaman rumah kita ni. Tetapi adakah kita tahu akan kebaikan pada bunga telang ini dan ianya boleh dipelbagaikan? Jadi saksikan kunjungan kami ke Ecoponics Garden. Masyarakat sebenarnya telah lama mengenal manfaat bunga telang yang dipercayai untuk mengubati berbagai penyakit. Namun kerana bunga telang yang cantik ini lebih sering digunakan sebagai tanaman hiasan, membuatkan ianya jarang digunakan sebagai herba untuk pengubatan. Tumbuhan asal Asia tropis ini cukup banyak ditemukan di perkarangan rumah. Bunganya berwarna biru, ungu, merah muda dan putih. Dalam bahasa Inggeris, ianya disebut blue pea vine, butterfly pea atau pigeon wings. Di beberapa negara memanfaatkan bunga telang ini untuk pewarna kuih atau makanan. Masyarakat Thailand juga menggunakannya sebagai teh dan minuman penyegar berwarna biru. Tidak ketinggalan juga di negara kita yang mempelbagaikan penggunaan tumbuhan alami ke dalam makanan dan minuman. Ya Auda, inilah bunga telang yang telah pun kita petik tadi di kebun di belakang sana dan inilah hasilnya. Jadi ingin juga kita ketahui jenis-jenis bunga telang, pengenalan mengenai dengan bunga telang ini ya, bersama Puan Ion ya. Jadi Puan ya, bunga telang ini mungkin Puan boleh terangkan sedikitlah. Bunga telang ini adalah sejenis bunga yang termasuk dalam herba. Jadi mempunyai berbagai kegunaan untuk kulineri, yang mana untuk kami di sini kami menggunakan untuk membuat minuman dan juga untuk menggunakan pewarnanya sebagai pewarna untuk nasi dan juga boleh digunakan untuk kuih ha, seperti kuih nyonya adalah menggunakan pewarna bunga telang ini. Kalau kita lihat di laman-laman sosial mengenai bunga telang dari beberapa negara juga banyak menyatakan tentang khasiat-khasiatnya yang menjadi amalan dari dulu lagi. Memandangkan kini sudah banyak menggunakan perubatan moden, tidak ramai lagi yang menjadikan bunga telang sebagai keperluan perubatan. Selepas bunga telang dipetik, bolehlah terus direbus dan airnya boleh kita gunakan untuk menjarang nasi atau minuman panas. Jadi kalau kita ni lihat dari laman sosial di mana bunga telang ini bukan saja berwarna biru. Jadi selain warna biru, mungkin pernah Puan lihat sebelum ini warna lain? Setakat ini ada kita ni nampak warna
ungu ataupun purple. Dan bunga telang mempunyai dua jenis bentuk. Satu yang memang birunya kuat sikit, tapi dengan bunganya ni ada sedikit kecil dan mempunyai banyak kelopak sikit. Dan ini yang biasa digunakan di sini adalah yang seperti ini, seperti yang kita ni. Jadi yang satu tu ia ada banyak kelopak lagi, tapi warnanya lebih kuat daripada ini. Jadi bunga telang ini memang di kawasan Nusantara seperti Thailand, Malaysia dan juga Indonesia memang menggunakan untuk masakan. Suatu pengetahuan yang baru bagi kita yang kurang mengenali akan tumbuhan-tumbuhan herba. Penggunaan bunga telang kini semakin meluas, terutama kegunaan pewarna makanan dan minuman. Pengetahuan yang baik adalah memberi manfaat, bukan hanya diingat. Semoga bermanfaat untuk kita ni semua mengenai bunga telang.